Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Kali ini Upin punya mobil polisi baru guys. Ini adalah mobil polisi Lego teman-teman. Wadidaw, keren ya. Coba kalian lihat tuh. Wah, mobil polisinya mobil Lego guys. Tapi jangan kalian pikir ini mobil mainan ya. Ini mobil polisi asli loh guys. Coba kalian lihat Upin masuk dan menghidupkan mesinnya. Kita parkir dulu di tempat yang sepi bentar. Upin cari tempat sepi ada di sekitar sini guys. Kita aing dia. Kita coba review dulu mobil Pak Pol ini ya. Kocak ini mobilnya teman-teman. Coba lihat tuh mobil polisi ya. Lego guys. Wow, keren ya. Warnanya seperti biasa ya. Mobil polisi yang hitam yang sering kalian lihat itu Upin pakai ya. Ini mobil polisi luar negeri teman-teman ya. Bukan mobil polisi Indonesia. Tapi mobil polisi luar negeri. Wah, Upin akan main mobil polisi ini hari ini guys. Kita akan mereview mobil ini. Kita akan bawa keliling mobil ini ya. Wah, semoga Upin ada di rumah. Kita nanti akan ajak dia juga ya. Upin akan kasih lihat dia mobil polisi Lego. Dia kan senang sekali dengan mainan Lego. Pasti dia juga akan suka dengan mobil polisi Lego ini guys. Waduh. Ayo kita bawa jalan-jalan. Terus kita ke rumah Upin. Let's go. Seperti mobil biasa ya guys. Seperti mobil biasa ini mobil Legonya. Tuh kan keren. La 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 la. Oh, bisa oleng guys. Ini bisa oleng mobil Legonya. Wih, gokil. Wih, mantul guys. Wow. Hampir menabrak. Oke, kita pergi ke rumah Ipin dulu ya. Ayo, Upin akan menjemput Ipin. Apakah dia sudah balik dari rumah sakit atau belum? Soalnya dia katanya mau periksa gigi tadi. Oke, kita langsung tunggu aja dia di rumahnya ya. Walaupun dia belum pulang, kita langsung tunggu di depan rumah aja. Aku tahu pasti ini jam-jam Ipin pulang dari rumah sakit karena dia tidak mau lama-lama di sana, guys. Oke. La 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 la. Wih, keren mobil aku, keren. Waduh waduh, sorry, aku tidak sengaja. Waduh. Upin menabrak semua mobil dong. Wah, bisa-bisa mereka marah. Ayo kita tabrak ini preman. Wow, galugalan Upin dengan mobil polisi. Ayo kita tunggu Ipinnya pulang dulu ya, guys. Parkir di sini dulu aja, enggak masalah. Ini mobil polisi Legonya aman nih. Tidak mungkin ada yang berani macam-macam. Kalau begitu kita tunggu Ipin dulu. Nah, ini dia, Ipinnya sudah pulang, guys. Waduh. Upin ada apa? Coba kamu lihat ini mobil polisi. Wah, mobil polisi Lego. Iya, keren kan? Coba lihat tuh. Wah, aku suka mobil polisi Lego, Upin. Kamu dapat dari mana? Aku dikasih Pak Pol karena mobil polisi Lego kan mereka tidak begitu suka, Pin, karena mereka orang-orang dewasa. Kalau kita kan masih anak-anak. Jadi kita suka dengan mobil polisi Lego. Wah, keren, Upin. Aku boleh pinjam? Bisa lah. Tapi hari ini kita berdua jalan bersama-sama dulu. Upin yang bawa mobil. Nanti besok kan Upin sibuk. Kamu bisa pakai mobil polisi Lego ini seharian. Wah, mantap itu. Ayo kita jalan-jalan, Upin, dengan mobil polisi Lego ini. Iya, tapi lihat dulu dong. Kamu nggak penasaran pengen lihat? Aku sudah lihat. Aku sudah keliling-keliling dari tadi. Coba lihat lampunya aja Lego tuh, Upin, ya. Iyalah, namanya juga mobil polisi Lego. Aku pengen naik di atas, tapi nggak bisa naik. Jangan Upin, nanti rusak Legonya. Tidaklah, ini kan kuat. Namanya juga mobil, walaupun ini mobil Lego. Oh, kuat ya Upin. Iyalah, kuat lah ini. Oke, kalau begitu kita langsung jalan-jalan yuk. Kita keliling-keliling. Keliling-keliling sambil menghidupkan suara sirene liu-liu. Oke, orang-orang akan menyingkir dari jalanan. Oh, bukan orang, tapi mobil-mobil. Kecuali mobil Pak Polisi. Mobil Pak Polisi juga Lego ternyata guys. Wow, permisi, mereka akan panik guys. Wow, panik. Upin jangan begitu, kasihan. Ya sudah, kalau begitu kita matiin saja suaranya ya, biar mereka nggak panik. Iya, nggak usah pakai suara, nanti kasihan mereka pada lari terbirit-birit, Upin. Iya juga sih. Ya sudah, kalau begitu kita main di mana nih dengan polisi Lego? Terserah kamu, kita keliling-keliling aja dengan mobil polisi Lego ini. Wah, aku sudah tidak sabar ingin cepat-cepat besok biar aku bisa bawa mobil polisi Lego. Waduh, Upin, kamu menabrak mobil. Iya, maaf, waduh. Karena kita kasihkan ngobrol, aku tidak fokus dengan jalanan. Jangan begitu, nanti kita bisa kecelakaan, tahu? Iya, maaf. Waduh. Di sini setahuku ada tempat loncatan, di mana ya? Bukan di sini, tapi di sebelah. Oh iya, Upin salah. Kirain di situ. Di sini bisa nggak itu loncatan yang tertinggi? Nggak bisa, itu cuma buat motor, Upin. Kalau mobil nggak bisa lewat. Aku coba deh sekali ya. Tidak bisa, kamu sih nggak percaya. Iya, Upin coba sekali dulu, bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak apa-apa kalau kamu tidak percaya, coba aja dulu. Oke, baik kalau begitu, aku coba dulu. Waduh, bisa, Pin, cuma nggak pas aja itu. Kan aku sudah bilang nggak bisa, kamu tidak percaya. Bisa kok, tadi. Upin dan Ipin lewat di situ, guys. Wah, gokil dah.
Permisi, permisi. Wih, gokil. Wah, mantap, Upin. Upin, hati-hati, jangan sampai rusak. Aku belum pakai ini. Nanti besok aku baru bisa pinjam ini mobil. Jangan kamu rusak dong. Tidaklah, mobilnya kuat kok. Kamu tidak usah khawatir, Pin. Ya sudah, kalau begitu kita jalan-jalan lagi, Upin. Oke. Neng, kamu lihat nih, aku akan ngebut-kebutan dan melewati semua mobil-mobil dan motor yang ada di jalan. Wow, hati-hati jangan ketabrak. Wih, Upin coba lihat itu ada mobil duri-duri, Pin. Mana? Itu di belakang. Mana? Wih, ini ya. Wah, ada mobil duri-duri, guys. Waduh, kenapa ini mobil hitam ini? Dia marah karena kamu menabraknya tadi. Wah, bodo amat dah. Kalau begitu biarkan saja dia marah-marah. Aku mau lewat di belakang mobil duri-duri. Wah, mobil duri-durinya. Banyak sekali, guys, duri-durinya, guys. Waduh. Wah, ini bisa tertusuk sama orang lain kalau kecelakaan, Pin. Iya, berbahaya yuk, Pin. Iya, tapi lumayan unik mobilnya. Banyak yang pengen lihat pasti. Iya, keren juga, tapi terlalu berbahaya. Orang-orang bisa terluka kalau terkena duri-durinya, bisa meninggoy. Iya, durinya banyak sekali tuh. Wah, ini kalau terjadi tabrakan, guys, orang yang ada di mobil lain pasti langsung meninggoy karena terkena duri-durinya. Iya, Upin, bahaya sekali lu. Ini juga nih. Wah, banyak sekali ternyata, Upin. Iya. Waduh, kenapa mereka suka sekali pakai mobil berduri-duri begini ya, Upin ya? Aku juga tidak tahu. Coba kamu halangi mobilnya dan dia akan berhenti biar kita bisa lihat lebih jelas, Upin. Oke, sabar. Kita coba berhenti di sini ya. Oke, ayo kita lihat, Pin. Wow, mobil duri-duri, guys. Wow, coba lihat, teman-teman. Banyak sekali durinya. Wih, Upin jangan terlalu dekat. Nanti terkena duri. Tidak, tenang-tenang. Yang penting dia nggak berjalan kok. Ayo kita pergi aja, berbahaya di sini. Oke, ayo cepat. Nanti dia bisa marah dan menabrak kita berdua dengan mobil duri-durinya, Pin. Sini, Pin. Tuh kan aku bilang juga apa. Ayo kejar, Upin. Sepertinya dia itu bermasalah. Tidak, cuma kamu yang bikin kita yang bikin dia marah tadi. Ya sudah kalau begitu. Karena kita menghalangi jalan dia, makanya dia marah-marah. Kalau kita tidak menghalangi jalannya, ya dia tidak marah-marah seperti itu, Pin. Iya, ya. Kan aku cuma pengen lihat, Upin. Ya sudah, gak apa-apa, gak usah dikejar juga. Ya, kalau begitu kita harus balik nih. Soalnya sudah mau sore, Upin. Katanya kita mau ada acara dengan Mail, Esen, dan Visi ya, di rumah Om Tommy ya. Iya, tapi jam 8 itu masih lama. Kalau begitu kita bersiap-siap aja, Upin, dari sekarang. Aku kan belum mandi juga. Oh iya ya. Sudah, kalau begitu kita mandi di rumah Upin bareng-bareng aja ya. Mobilnya ditaruh sini. Iya, baik kalau begitu. Kamu mau mandi di rumah Upin kan? Iya, tapi Upin karena ada acara sebentar kita nggak usah makan malam dulu ya. Nggak apa-apa biar kita berdua terasa lapar. Iya, tidak apa-apa. Aku juga tidak lapar-lapar amat kok. Kita tunggu sampai sebentar malam di rumah Om Tommy ya, biar kita bisa makan banyak, Pin. Iya, karena Om Tommy sudah bilang jangan makan siang-siang biar bisa makan malam di rumahku sebentar. Tadi pas ketemu di jalan, wah dia bilang begitu ya, Pin ya. Iya, wah dia menyediakan makanan yang banyak. Sudah bilang sama Mail, Esan, dan Visi juga, sama teman-teman yang lain. Pokoknya banyak, Upin. Ya sudah kalau begitu, kita berdua siap-siap bersih-bersih dulu sekarang. Soalnya kita sudah bau ini, seharian main mobil polisi, mobil Lego. Iya, ayo, Upin. Oke, ayo cepat, Pin, sini, Pin. Cepat, iya, ayo.